Bubur apa ini? Kalau saya makannya ini balibu. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya permainan-permainan kan ada tuh Mas ya. Nah, kita sekarang lihatin dari burung lakbet teman-teman nih. Ada burung lakbet yang umuran berapa sih lakbet seperti ini Mas? Satu bulanan Mas. Satu bulanan ya? Itu lucu sekali ya dia ya. Itu dikasih makan apa Mas ya? Bubur Mas. Bubur? Nah. Bubur apa ini? Kalau saya makannya ini balibu. Balibu? Ya. Oh, bubur balibu. Kamu ganti bubur lain boleh. Itu yang jantan atau yang betina Mas? Ini sepasang Mas. Oh, sepasang. Yang jantan yang biola. Biola non-klet? Yang non-klet betina. Non-kletnya betina. Wah, ini udah sedang mau dilatih-latih ya? Ya, tinggal lanjut latih aja Mas. Tinggal lanjut latih. Ini cakep banget ya teman-teman tuh. Bisa buat mainan, ntar jadi burung cerdas Mas ya? Iya. Wah, bener ya. Lomba balap karung. Lomba balap karung, ini lagi dilatih dulu. Ini setiap pagi dilatih begini Mas? Iya Mas. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya permainan-permainan kan ada tuh Mas ya? Ada. Nanti tinggal beli buat mainan dari burung lakbet ini. Harganya lakbetnya berapaan Mas itu? 150 aja Mas. 150 ribuan ya? Oke, udah lumayan besar temen ya. Sedang banget harus dilatih nih. Yang sedang mencari burung lakbet. Ini anakan-anakan dari burung lakbet, cuman adanya di kelasnya Mas Ari Budungan teman-teman nih. Nah, jarang-jarang ya yang ada di kelas lain dari anakan burung lakbet, biasanya selalu ada di sini. Ini udah agak besar dan udah sedang banget untuk dilatih nih Mas ya. Ya. Oke, nih sedang dilatih terus dia supaya semangat ya teman-teman ya. Nanti kalau udah semangat, nah siapa tahu ada yang minat ya, nanti bisa calling-calling. Ada kontak WA yang kita bagi atas video. Oke, nah kalau yang satunya ini bagaimana Mas? Ini Mas? Nah, ini jarang dilatih nih. Yang ini jarang dilatih. Nah. Jadi kurang pinter kali ya? Ya, responnya kurang itu. Responnya kurang bagus ya? Ya. Kurang pinter, oh iya. Ya, kurang nurut. Tapi kalau semua Mas sering dilatih mungkin kayak gini ya? Ya. Lucu sekali. Oke. Ini biasanya ada yang kecil-kecil apa enggak Mas? Apa? Ada yang kecil-kecil apa enggak tuh? Ah, untuk yang kecil-kecilnya habis Mas. Oh habis? Nah. Oh, udah habis ya? Iya. Ini agak besar ya? Agak besar, ini tinggal 3 lagi nih. Tinggal 3 lagi. Oke, biasanya juga ini banyak nih Mas ya, biasanya dari anak-anak burung lakbet ya. Wah, ini lagi dikasih makan sambil dilatih. Iya. Ini latihnya sederhana. Ada juga untuk latih yang luar biasa, nanti ada beli kali ya untuk alat-alatnya yang teman-teman ya. Ada. Yang mau ngelatih dari lakbet-lakbet seperti ini nih. Wah, cakep-cakep banget ya teman-teman ya. Udah sedang banget nih untuk dilatih. Oke. Nah, itu dulu untuk burung lakbet yang jinak dan pintar ya. Soalnya ini masih anakan. Untuk dilatih untuk kedepannya. Oke. Yang ingat ada kontak WA di atas video untuk kita bagi. Nah, kalau yang ini juga tersedia untuk anakan. Ini untuk anakan dari burung kutilang ya. Ya. Burung kutilang udah seneng banget nih untuk anakannya. Makannya dikasih apa ini? Pur Mas. Udah makan pur. Ya? Nah. Harganya jadi berapa? 50.000. 50.000 per ekor ya dari anakan kutilang. Ini pilihan jantan apa gimana Mas? Pilihan jantan. Pilihan jantan. Wah, mantap ya teman-teman, untuk yang mau dari anakan kutilang ini tersedia. Ini tetap dari anakan kutilang.